Baik, Ustazah, kita atas pilihan kita minta pandangan si ibu, seorang pencara, seorang ibu, seorang pendidik, seorang guru. Tentu ada sesuatu yang nak kongsi berkaitan dengan halal haram, khususnya kaum hawa, kaum muslimah yang hari-hari masak, hari-hari berhadapan dengan menu makanan nak dihidang, hari-hari mengimpikan, dan apa lagi doa-doa yang boleh Ustazah bagi pada malam ni untuk kita sama-sama kongsi. Sebelum itu, tuan-tuan buat ada soalan, boleh tulis, hantar melipat, kita jawab soalan. Selepas pusing yang kedua, malam ni 16 pusingan. Tuan-tuan buat je nama saya, Umar Kak ya. Tazam, Duk Hotel, Ustaz Lofi, Allah Allah Ustaz. Jauh mana kan? Baik, ini apa yang telah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Firdaus selaku moderator forum pada malam ini, yang dihormati lagi dikagumi ya Al-Fadil Ustaz Lutfi Amin. Yang ini bersi apa ya? Amir, Lutfi Amir. Bersi Sado. Sebab dia ada soalan lagi Ustaz. Pengerusi surau Raudhatul Jannah dan seluruh ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak semua sehat no? Boleh dah ya, saya cakap-cakap kedah no? Alhamdulillah tuan-puan sekalian, syukur pada Allah. Ya Allah mentakdirkan pada malam ini Ustazah berada di sini. Tadi bila masuk surau ini tuan-puan, wallahualam, tapi Ustazah rasa senang hati. Ya, rasa tenang je hati, tak tahu apa. Ya, sebab apa tenang tak tahu. Ya, agaknya sebab memang was nak jumpa Ustazah kot. Ya tak? Sebab rasa baik sangat. Ustazah banyak dah masih surau pergi, tapi ni rasa senang hati. Takut ada wali sini kot. Ini muka-muka wali kampung ni, rasa senang hati dengan hujan ya. Atau mungkin sebab Ustaz dah kenyang makan laksa, masa tak pedas, jadi hati senang, masa dah kenyang. Alhamdulillah, syukur, terima kasih atas jemputan ini ya. Dan macam malam ini kita bercakap itu tuan-puan macam anak beranak lah ya, macam adik-beradik. Jadi apa yang Ustazah nak sampaikan ini sebagai sedikit tambahan dari apa yang telah disebut oleh Ustaz Lutfi dengan begitu cantik sekali, nak menggambarkan tentang perkara-perkara yang melibatkan soal halal dan haram. Ustazah tinggal nak menambah sikit saja. Tuan-puan sekalian, kita kena tanya diri kita sebagai ibu ayah khususnya. Untuk kita dengan untuk anak-anak dan keluarga, apakah kita memberikan yang terbaik ataupun tidak? Halal memang halal. Ya, isu halal ni satu hal, tapi jangan lupa halalan tayyibah. Bukan semata-mata halal. Halal juga dalam konteks halal yang baik-baik, yang bermanfaat, yang tak ada mudarat, yang berkhasiat kalau makanan tu. Sebab tuan-puan sekalian, cuba tengok dalam surah An-Nahl. Allah suruh kita berfikir. Maksudnya panggil fikir lah. Ya, tapi Ustazah orang lupa, orang Ismailan panggil fikir lah. Ya, Allah suruh kita fikir. Allah bawa datang satu ayat dalam surah An-Nahl. Allah sebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternakan itu ada teladan pengajaran yang kamu kena fikir. Itu binatang ternakan. Itu binatang ternakan ni apa dia? Lembu, kerbau, kambing. Ya, yang bila raya haji kita sembelih tu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Itu binatang ternakan tu, kamu kena tengok ada benda yang Allah suruh belajar daripada binatang ternakan.
Sambung ayat tersebut, tuan-puan, nusqikum mimma fi butunihi min baini fardhin wa dam. Kami bagi kamu minum sesuatu yang di antara darah dengan najis. Labanan khalisa. Kami bila nak bagi kamu minum, kami bagi kamu susu yang bersih, khalis, labanan khalisa. Padahal dia di antara darah dengan najis. Tapi bila kami nak bagi pada hamba kami, pada hamba Allah, pada manusia, kami saring. Najis ke lain, darah ke lain. Keluarnya apa? Labanan khalisan. Betul-betul ya Allah, cantiknya, bersihnya, sucinya. Tuan-puan, susu warna apa susu? Bihu sini. Susu sini warna apa kat gurun ni? Di mana-mana pun susu warna putih. Cuba bayangkan ada setitik darah daripada susu tu, warna apa susu ada setitik darah? Jadi warna pink. Ya, kalau ada setitik ke coklat najis tu, tahi tu warna apa? Warna apa tahi? Lain-lain, gurun lain warna tu. Alastak lain. Tak kisahlah warna coklat ke hitam ke hijau ke, setitik je pasti berubah warna susu. Tapi Allah nak tunjuk, bila kami nak bagi pada kamu sesuatu, kami beri yang terbaik. Kami saring, buang darah ke sana, najis ke sini. Yang kita minum, labanan khalisan, susu yang putih, suci, bersih, sa'iran lisyaribin. Menghilangkan dahaga orang yang minum. Berkhasiat untuk orang yang minum. Dan Allah sebut apa pada awal tadi tuan-puan? Wa inna fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternakan. Tu kepala lembu, ada tak kepala lembu kat gua ni? Banyak tak tuan-puan kepala lembu? Ustaz kata dia ada ladang apa Ustaz? Ayam kampung. Tapi ayam kampung bukan an'am lah. Lembu kepau. Ustazah pasal datang malam tak nampak lagi ada kebu lembu kat luar. Ya, tapi Ustaz percaya mesti ada. Kita tengok tanpa hati, ya Allah. Kau bila bagi pada hamba-Mu, ya Allah, berikan yang terbaik. Jadi ibu ayah yang terbaik menyambung bagi pada anak-anak juga adalah sesuatu yang terbaik. Kita pilih untuk diri kita juga baik makanannya, minumannya, pekerjaannya, apa yang mata kita nak pandang, apa yang telinga kita nak dengar, apa yang mulut kita nak cakap, mestilah yang terbaik. Sebab itu di sana ada hukum halal, haram, makruh, sunat. Harus semua ada. Sebab nak bagi pilihan kepada manusia untuk memilih yang terbaik. Tuan-puan, jujur Ustazah cakap, sekarang anak-anak Ustazah tu dah mulai membesar. Yang sulung tingkat 4. Lagi 3 tahun boleh dah mula nak semai menantu Ustazah ni. Eh, manalah tahu kok menantu orang gurun. Ya, jadi boleh duduk elok-elok lah orang lelaki ni. Ni mak mertua datang ni. Tuan-puan, dah sulung tingkat 4. Tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2. Dah besar lah. Ustazah mulai tengok pada akhlak mereka, pada syakhsiah mereka. Tapi biasalah tuan-puan sekalian, samalah macam anak-anak tuan-puan juga. Ya, alhamdulillah, bagus. Tapi kadang-kadang adalah sikit-sikit ya, yang kita rasa boleh polish lagi, boleh baiki lagi. Sebagai seorang ibu, pada hari ini bila anak mulai besar, kita tengok hasil didikan kita, hasil yang kita bagi makan kat dia. Semua ni hasil tangan kita ni, dengan izin Allah. Ustazah mulai terasa tuan-puan, kalau berlaku apa-apa yang kurang, yang silap, yang kita tak puas hati, bukan menyalahkan anak-anak itu semata-mata, tapi kita mula berfikir, ya Allah, selama aku jadi mak ayah kepada anak-anak ini, ada tak sebenarnya aku bawa balik? Ya, aku bawa balik daripada sumber, mungkin tidak haram secara zatnya. Tak mungkin kita bawa balik babi seko, betul tak? Ya, macam kata Ustaz tadi, tapi mungkin bukan secara zatnya haram, tapi macam tadi Ustaz kata, kita kerja lebih kurang, rezeki kita tu syubhah, ya, ataupun adalah berlaku penipuan, kita menjual barang-barang, testimoni semua penipu belaka. Ya, bagus-bagus ni, sakit urat ni boleh hilang ni, maklum.
Yang padahal kita tak pernah makan pun ubat yang kita jual. Kita kata tengok saya sekarang ni tak ada sakit-sakit urat dah. Sebab makan ubat ni lah. Ini semua tuan-puan dikhawatiri rezeki kita itu bercampur dengan yang syubhat. Jadi terfikir sebagai mak ayah. Ya Allah, tentang aku dah bawa balik benda yang syubhat. Ya pasti kesannya pada peribadi. Pasti kesannya pada peribadi anak-anak dan peribadi kita. Kalau ada sesuatu yang haram ataupun yang syubhat, sedangkan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau adalah yang haram dan yang syubhat, tuan-tuan sekalian, sedikit sebanyak mesti mengganggu juga pada peribadi kita dan kaum keluarga kita. Sebab itu mak ayah kena ada satu keinginan yang kuat. Mana pun kita nak pastikan dari segi rezeki, kita nak bawa balik yang terbaik. Yang terbaik. Dan yang terbaik tuan-tuan ialah sesuatu yang kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Itu yang lebih baik. Ya, walaupun kita kata ya Allah bekerjanya pagi petang, ya bukanlah hebat sangat kerja pun, tukang rumah saja. Tapi tukang rumah bawa balik tuan-puan, itu daripada peluh sendiri, titik peluh sendiri, itu rezeki yang terbaik yang kita bawa balik pada keluarga. Ustazah jumpa dengan seorang ustaz dekat Kuala Lumpur. Kalau sebut nama mungkin tuan-puan pun ramai juga kenal kat dia. Ya, dia pernah masuk pertandingan apa ni, program reality hafiz-hafiz Quran, baca Quran ni lah, ya, dekat satu stesen televisyen, dan dia juara. Ya ustaz ni, adik-beradik dia berbelah orang, adik-beradik dia, tak silap ustazah 10 orang hafaz Quran adik-beradik ni, 10 orang, dua tangan dia kena naik. Ya, ayah dia kerja apa? Kerja jual ulam. Orang sini panggil ulam juga kan? Jual ulam. Naik basikal, bawa ulam-ulaman, pergi jual kat pasar. Bila orang puji dia, dalam Facebook kan ada orang puji, bagusnya lah, ya, anak-anak ramai-ramai puji ustaz ni lah, ada beradik semua hafal Quran. Ada seorang yang kenal ayah dia, dia beritahu dalam Facebook tu lah, dia kata, saya kenal papa kepada anak-anak ini. Ayah dia jual ulam dekat pasar sekian-sekian-sekian, datang naik basikal je tiap-tiap pagi. Tapi bila letak saja ulam tu atas meja, dia terus baca Quran. Bila orang datang nak beli, dia layan. Bila orang pergi, dia sambung balik baca Quran. Saya tengok dia, sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran. Bawa balik, jaga anak, berbelah orang rezeki ulam, rezeki jual ulam. Tapi ini nak gambarkan tuan-puan, keberkatan tu daripada rezeki yang halal, rezeki yang baik itu tak nampak dengan payah nak cerita dengan perkataan tuan-puan, kecuali dirasai dalam kehidupan. Berkat banyak mana sangat jual ulam nak banding orang lain. Ya Allah, bisnes ribu-ribu, juta-juta, banyak mana sangat jual ulam. Tapi Allahu Akbar, anak-anaknya 10 orang hafiz Quran. Ya, anak-anak 10 orang hafiz Quran. Tengoklah dia jual ulam sikit punya baik apa. Ya, bila tak ada orang beli baca Quran, tak ada orang beli baca Quran, tak ada orang beli baca Quran. Mustahil dia menipu. Mustahil dia menyakitkan orang dengan jual ulam. Mustahil dia rasuah, mustahil dia menyeleweng. Alhamdulillah, Allah tunjukkan. Ya, yang pertama Allah berikan kepada orang yang sentiasa mencari rezeki yang halal ialah keberkatan hidup. Hari ini alhamdulillah, ya, ayah dia boleh senang hati. 10 orang anak hafal Quran. Minggu lepas ustazah pergi Johor Bahru, jumpa dengan satu makcik. Makcik ni ada 15 orang cahaya mata. 15 orang. Cucu 80 lebih. Cucu. Dia hidup lagi, tengok cucu 80 lebih. Hidup lagi dia. Anak 15 ke 16 macam tu lah. Ustazah tanya dia, makcik cicit berapa? Dia kata cicit tak larat nak kira ustazah. Tak larat nak kira. Ya kalau kira bulan ni pun bulan depan tambah dah. Eh 80 orang anak. 80 orang anak. Eh 80 orang cucu. Tanya dengan dia, kalau raya macam mana makcik? Kalau raya, mesti tak muat 80 orang cucu, cicit tak tahu apa. Dia kata semua pakat tidur dalam kereta masing-masing. Kita tak boleh gambar macam mana penuh bersusu kereta kat depan rumah, semua pakai tidur dalam kereta. Sebab dalam rumah cuma cucu cicit yang kecil-kecil.
Dia kata, ya Allah, macam manalah makcik menguruskan. Ini apa ni, anak-anak yang ramai. Zaman-zaman dulu, dia kata, makcik dengan pakcik cuma mengajar Quran. Itulah sikit-sikit orang kampung duk bagi. Ya? Ha, yang kadang-kadang bagi ayam ke, bagi sayur ke, semua free belakang lah masa tu guru kan? Ya, bagi free. Tapi tengok berkat dia, tuan-tuan. Tengok berkat dia. 80 orang cucu, 80 lebih. Ya, ustazah ingat Nabi pun ada doa kepada seorang sahabat, tak silap Anas bin Malik. Ya, Nabi doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya, ramaikanlah anaknya. Ini gambaran keberkatan. Panjangkanlah umurnya, ya, ramaikanlah anaknya. Dan memang sampai sahabat menyatakan, hampir pada satu zaman, kemana pergi pun akan jumpalah keturunan Anas bin Malik. Itu doa Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena yakin, bila mencari yang halal, Allah berikan keberkatan. Yang kedua, Allah berikan kecukupan, rasa cukup. Yang pening sekarang ni sebab tak pernah cukup-cukup, betul tak? Para suami rasa sakit hati tak kalau isteri tak pernah rasa cukup-cukup. Ya, kita duk beli baju, ya, dia kata baju murah, pakai koyak. Ya, rasa sakit hati tak kalau orang tak pernah cukup-cukup. Ustazah rasa kita pun puas fikir kalau kita ni jenis yang tak pernah rasa cukup. Ya, ada rumah tu, nak rumah lain. Ada kereta tu, nak kereta lain. Ada macam-macam lah. Ada isteri tu, nak isteri lain. Ya, dia tak terkenal sama siapa tu. Tak pernah dia rasa cukup. Tak pernah rasa cukup. Oh, ini berat ni tuan. Sebab itu, kena syukuri yang halal. Syukuri yang halal. Cari yang halal. Nanti Allah ganti dengan kecukupan. Doanya bagaimana tuan-puan? Allahumma kfina bihalalika an haramika. Doa tu pun dah menggambarkan kecukupan. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal daripada yang haram. Cukupkan dengan yang halal. Tuan-puan, ustazah perhati sekarang ni kan, nak bagi tahu ni kerja setan dan neraka ni, ya. Benda yang halal kita tak syukuri. Tapi yang haram itu kita nak terjah. Betul tak tuan-puan? Kalau tengok dalam konteks keluarga kan, kan kita pandang suami kita tu halal, suami pandang isteri halal. Tapi nak tanya dengan puan-puan, ibu-ibu ni, ya, suami kita suka tak duduk renung kita? Dia suka tak? Ya, bapa renung kata, eh halal, dia kata. Ada tak suami kita suka renung kita? Ataupun kita kata, bang lawa, tak bang lawa tak? Ha, lawa lah, dia kata. Padahal dia tak pandang pun. Mata dia pandang kat televisyen. Dalam tu ada Cik Tau. Ingatkan lawa ke kita. Rupanya lawa ke Cik Tau tu. Betul tak? Puan suruh panggil. Bang lawa tak bang? Tengoklah tudung saya ni bang. Puan cucuk ni lawa tak ni bang? Ah, lawa. Tapi yang haram kat luar sana dia ngintai-ngintai. Oh, lawa bini orang. Ya, lawa nak dana orang. Tengok. Tak ada kecukupan. Sebab kita tak mensyukuri yang halal yang Allah kurniakan. Sebab itu tuan-puan, orang yang cari yang halal, mensyukuri yang halal, halalan thayyibah lagi, maka Allah berikan keberkatan dan kecukupan. Tuan-puan, ya, sebagai ibu ayah, itu memang menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan semua sudut. Tadi macam mana Ustaz Lutfi cakap, itu tanggungjawab kita. Bagaimana nak memastikan keluarga kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang haram. Ya, sebab banyak sangat dah tuan-puan. Ya, bukan isu makanan saja, terutama benda yang lebih parah juga, benda memandang yang haram ni. Benda-benda haram ni banyak. Padahal tengok Imam Syafi'i dulu, ya. Terpandang satu benda yang memang tak boleh, tak halal untuk dipandang. Tumit kaki orang perempuan, ya. Bukan sengaja nak pandang pun, terpandang. Tapi tengok sudahnya hafazan ketika itu agak terganggu. Malah pernah satu ketika Imam Syafi'i juga hafazan dia terganggu. Bila cek tak ada pun pandang benda yang haram. Tak ada pun dengar benda yang haram. Tapi dia punya syekh kata, cuba tengok kamu ni ada problem ni. Imam Syafi'i tanya pada mak dia, mak, adakah benda-benda yang tak kena yang mak bagi saya minum ataupun makan? Mak dia kata, semua yang halal mak bagi. Tapi Imam Syafi'i tak puas hati, dia pergi cari. Sebab mak dia selalu bagi dia minum susu.
Pergi tengok, cari mak beli susu kat siapa. Ada dia beritahu dekat sekian-sekian orang. Pergi tanya orang tu. Orang tu ambil susu daripada perahan susu kambing. Dia pergi ikut kambing-kambing tu tuan-tuan. Rupa-rupanya kambing-kambing tu duduk jalan petang-petang, masuk kebun orang lain, dia makan. Ya, tanaman-tanaman dalam kebun tu dia makan. Kambing memang tak tahu halal haram ya, tapi tuan dia tahu patut boleh jaga. Dia makan masuk kebun orang. Lalu Imam Syafi'i buat kesimpulan, boleh jadi inilah menyebabkan hafalan saya sudah tidak kuat. Sebab kambing tu masuk kebun orang je. Allahu Akbar. Itu kesan tuan-tuan. Soal halalan tayyibah, terus langsung kepada peribadi kita, peribadi anak-anak kita, peribadi semua orang. Ya, sebab itulah Islamlah satu-satunya agama yang benar-benar menekankan soal yang halal. Dan ustazah kena sebut sikit tuan-tuan dan puan-puan, ya, usaha daripada kumpulan Ramli ni. Kadang-kadang orang salah faham. Orang ingat kita mari ni Ustaz Firdaus ni ceramah sebab nak suruh beli burger Ramli. Salah tu. Ya, tu Ustaz dah buat burger malam ni. Ustazah dekat dah setahun lebih dah ikut Ustaz ceramah daripada kumpulan Ramli. Tak pernah sekali ibu makan burger Ramli. Ustaz Firdaus tak pernah lagi. Sebab kita bukan nak suruh beli burger Ramli. Kita nak suruh cari yang halal. Dan kebetulannya yang dikeluarkan oleh kumpulan Ramli ini halalan tayyibah. Ustazah dah pergi kilang dia. Dah pergi kilang dia tuan-puan. Kilang dia kita boleh tempat tidur dekat dia punya lantai. Tak tahu nak kata heran juga. Ustazah sampai tanya dengan pekerja tu, kilang ni umur dia berapa tahun tu tadi? Sebab nampak macam baru siap 2 bulan. Betul tak Ustaz? Eh? Dia punya bersih tu, ya Allah, tak jumpa daki sikit pun tak jumpa. Dia jaga kebersihan. Dan kebersihan ni tuan-puan, an-nazar fatu minal iman. Bersih daripada iman. Ya, sebab itu kita makan benda kotor-kotor ni, buat orang apa ni. Tadi kawan ustazah masa nak datang sini dia tunjuk gambar. Apa nama tu dia buat? Pucuk. Tuan-tuan tahu pucuk tu, dia orang masak pucuk tu. Dia buat pucuk, masa tak makan pucuk kan? Cina tu, apa ni, pijak dengan kaki dia je pucuk tu. Dia pijak. Ada video dia boleh tengok. Ya, lepas tu dia sidai pucuk tu. Dia kering kan. Kita memang orang sedap lain lah, rasa sedap. Ya, memang kena kaki pijak, dia cina pijak. Ya? Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya wajib mencari yang halal. Dan wajib sebenarnya kita memberikan sokongan kepada orang-orang Islam yang menunaikan tanggungjawab fardu kifayah mengeluarkan produk-produk yang halal. Tak kira siapa. Siapa pun mengeluarkan produk yang halal dan baik, kita wajib sokong. Sebab kalau dia bankrupt, lepas tu tak ada yang keluarkan produk halal. Ketika itu kita menanggung dosa. Sebab habis anak-beranak cucu cicit kita kena makan juga benda yang sebenarnya dipijak-pijak oleh orang-orang yang bukan Islam, yang dibuat dengan cara yang kotor. Kek tu tuan-tuan, kek yang sedap-sedap kat luar tu, tuan hati-hati juga tu ya. Kek-kek ni, dia antara bahan yang menjadikan dia sedap sangat tu, lembut tu, dia letak sejenis arak. Kita memang tak teguk arak macam ni tuan-tuan. Tapi tergamak tak kita makan kek yang memang diletak arak. Tuan-puan kalau tengok cerita rancangan masakan orang luar negara, ya, orang putih tu kan, ya Allah, arak tu macam satu bahan wajib masakan dia. Wajib. Kadang-kadang dia buat salad tu pun wajib letak arak. Dia tak letak banyak ni, ya, tapi dia letak sambil dia gaul-gaul. Jadi memang kalau adalah syarikat Muslim mengeluarkan benda-benda, produk-produk yang halal, yang baik, kita sokong. Ya, dia telah mengambil tanggungjawab menyempurnakan fardu kifayah, dan kita juga wajib memberikan sokongan supaya syarikat-syarikat seperti ini berkembang. Jadi ustazah memang secara peribadi, ya, menghargai segala usaha, khususnya daripada kumpulan Ramli yang membawakan satu alternatif kepada masyarakat Muslim
ya, sesuatu yang memang kita perlukan dan dia boleh sediakan yang halal dan thayyibah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus. Terima kasih kepada Fadil Tazah yang beri banyak lepa berkaitan dengan halal. Dan sebagai ibu, sebagai pensyarah, sebagai guru, saya pastilah punya ia sentuhan-sentuhan yang rapat dengan penyediaan makanan, nasihat-nasihat, punya ajar dan sebagainya. Seterusnya, penggulungan daripada Fadil Tazah untuk kesimpulannya, mungkin ada perkara yang boleh kita ambil lagi daripada mutiara kata pada malam ini. Fadil Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah sampai ke penggulungan ya, setelah 6 musim ya. Tuan-puan sekalian, kita dah dengar banyak sangat ya, daripada kami bertiga kat depan ni. Tadi Ustaz Firdaus pada Ustazah dah menggambarkan sangat betapa kita semua ini patut turut serta ya, untuk membantu Muslim, ya, orang-orang Islam yang menjayakan produk-produk halal. Kita dengar Ustaz Lutfi cakap habis dah segala perkara-perkara yang berkait dengan soal halal haram. Sekarang apa kita nak buat sekarang? Lepas tuan-puan dengar semua yang kita bincang malam ni, agak-agak kita nak buat apa sekarang? Buka pilihan roti. Sekarang kita nak istighfar kepada Allah Azza. Istighfar. Tadi yang Ustaz sebut tu bukan tak terkena kat kita tuan-tuan. Ya, bab riba ke, ya, pasal macam-macam lah yang Ustaz sebut, boleh jadi kena dekat kita. Boleh jadi. Sebab tu benda kita nak buat sekarang apa dia? Istighfar kepada Allah. Istighfar. Ya, pada Ustazah ini bukan benda yang boleh bertolak ansur. Sebab teruk sangat dia punya implikasi kesan dia. Kalau adalah yang haram pada tubuh badan kita, pada sumber yang kita cari, yang terjejas adalah doa-doa kita. Boleh ke nak tolak ansur doa terjejas? Tak boleh tolak ansur. Kita betul-betul senjata yang paling kita ada tuan-tuan, itulah namanya doa. Doa silah pada mu'min, senjata. Orang tak ada senjata ni, Allah, ini ibarat pergi perang dengan kangkung je. Ya, padahal di hadapan kita syaitan, nafsu, orang munafik, orang kafir, macam-macam cabaran hidup sebagai mukmin. Nak kena ada senjata, senjata tu doa. Tapi sebab ada yang haram, terlibat dengan benda-benda yang haram, yang berjudinya, yang ribanya, ya, memang benda-benda yang dah jelas haram, dengan itu doa kita tidak mustajab. Apa benda yang kita nak buat paling segera? Taubat pada Allah, paling segera. Astagfirullahalazim. Pegang tubuh-tubuh kita ni tuan-tuan. Cuba pegang rasa. Ya Allah, boleh jadi ya Allah, daging-daging yang tumbuh ini sudah ada yang haram. Boleh jadi ya Allah. Ini nak bawa balik bertemu dengan Allah. Dengan tubuh ni juga kita pergi haji, tubuh ni juga kita solat tuan-tuan. Macam mana Allah pandang kita? Boleh jadi tubuh itu tumbuh daripada yang haram. Memang tidak boleh tidak. Malam ini kita diajak untuk bertaubat kepada Allah. Sebab itu solat tak khusyuk kadang-kadang. Padahal apa belajar dah. Ya, Imam Ghazali cara macam ni, Imam Nawawi cara macam ni, Ustaz Lutfi cara macam ni, beli buku tadi lah cara dia. Ya, habis belajar lah tuan-tuan. Tapi bila solat khusyuk tak? Tak khusyuk. Kita bawa tubuh yang tumbuh daripada yang haram, mana nak khusyuk? Tuan-puan sekalian, kita taubat, kita istighfar, Allah Maha menerima taubat. Itu kesan paling besar tuan-tuan datang masjid hari ini tentang surah. Paling besar. Bukan semua buat kilang burger. Ya, pada juga konsep pedang seorang je lah kat gurun ni. Ya, kok banyak sangat kan, payah pula orang nak beli. Bukan semua pergi buat kilang apa ni, apa-apa kilang pun tidak. Tapi nak bagi tahu malam ini kita benar-benar taubat, istighfar. Agaknya boleh jadi itulah yang menghalang doa kita daripada mustajab. Rosak amalan-amalan kita, rosak hati kita, rosak keturunan. Itu semua kesan daripada yang haram. Tuan-puan sekalian, satu perkara yang kita kena lihat juga. Ya, Ustazah bercakap ni pada usia-usia kita lah. Ya, Ustazah pun dah 40 dah.
Ya, tuan puan mungkin lebih muda daripada ustazah. Tengok kegaya tu, ya. Ustazah 40. Bila nak masuk umur ni tuan puan, dia orang kata tua dah lah tu. Ya, umur tua. Umur tua ni kita fikir apa tuan puan? Kita fikir nak dapatkan kemanisan beribadah. Manislah. Kalau umur kita 40-an dah tapi tak dapat lagi rasa manis beribadah, ini ada benda tak kena ni. Terutama kita nak kait dengan soal haram dan syubhah tadi. Sampai tak datang rasa manis beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat duk tengok Nabi rajin sembahyang. Waktu Zuhur tu Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum Zuhur. Lepas Zuhur pula Nabi sembahyang 4 rakaat. Sampai dah sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kau banyak betul sembahyang time-time macam ni. Tu time semua sibuk tu Zuhur, Zuhur." Nabi kata, "Allah tu ada satu masa yang pasti akan mustajab doa." Dan Nabi solat ketika itu, sunatnya 4 rakaat sebelum, sunatnya 4 rakaat selepas. Nabi kata, "Aku berharap ini saat yang mustajab doa." Ya? Nak bagi tahu Nabi tengah malam sampai tumit melecet, tengah hari buta kita panggil, macam tu sekali Nabi ibadah. Sudah pasti ini datang daripada rasa keindahan dan kemanisan yang Allah kurniakan kepada hamba ini. Kita nak buat dua rakaat pun lelah. Ya, duk tangguh esok lah. Dan dua tahun lah esok. Ya, Nabi 4 rakaat sebelum. Ada hadis yang sebut tu. Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha. Siapa yang jaga 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur tu, semayang sudah 4 rakaat, lepas tu lepas 4 rakaat lagi terpulang, puan-puan nak buat 4 rakaat straight pun boleh, ada duduk apa ni, tahiyat awal ataupun 2 rakaat 2 rakaat, Nabi kata nescaya badan dan tubuhnya diharamkan daripada api neraka. Ya, jadi kita yang banyak masa, tuan puan yang dah bersara ni, memang cukup cantik lah tu amal yang tu, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Haram tubuh daripada api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tak rasa manis ibadah, yang fardu pun sakit nak buat. Jangan kata yang sunat. Tapi kalau Allah beri manis ibadah, ya Allah sedap tuan puan. Sentiasa berfikir, ya Allah, nak zikrullah, nak baca Quran, nak duha, nak qiyamul lail, nak sedekah, nak silaturahim, nak buat baik, nak cakap yang baik. Masya Allah, bila Allah dah tuntun kita dan Allah kurniakan kemanisan dan keindahan dalam mentaati Allah. Lepas kita bertaubat, istighfar, ustazah harap kita boleh istiqamah dengan satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada menantu kesayangan baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, Nabi kalau wasiat-wasiat, dia tak tinggalkan waris duit ke tanah ke, tak ada. Ya, tapi ini dia doa, ilmu, nasihat. Nabi nasihat kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, qul," Nabi kata. Wahai Ali, cakap. Nah, cakap di sini dalam bentuk doa. Doa apa? Allahumma hdini wa saddidni. Pendek je doa. Ya, memang kena yang pendek-pendek je lah kan. Ya, senang tuan puan nak ingat. Allahumma hdini wa saddidni. Ini boleh baca naik kereta, naik motor, turun kereta, turun motor. Ya, baca selalu, jadi zikir. Allahumma hdini wa saddidni. Nak pergi kedai runcit nak beli, Allahumma hdini wa saddidni. Ya, nak tengok apa-apa pun, Allahumma hdini wa saddidni. Maksudnya apa? Ya Allah, berikan aku hidayah. Hidayah ni benda paling mahal. Benda paling mahal hidayah. Sebab Allah sebut dalam Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Bayangkan mahalnya hidayah. Kita sayang macam mana pun orang tu, kita tak boleh nak bagi dia hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha. Mahalnya hidayah tu tuan-puan, Allah yang boleh bagi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. InsyaAllah orang yang selalu minta dapat hidayah. Ya Allah, bagi aku hidayah. Tunjuk aku hidayah, ya Allah. Nak tengok yang mana, nak buat yang apa, nak terlibat perniagaan apa, nak berkawan dengan siapa, nak pergi ke mana, nak dengar apa. Ini semua kena ada hidayah.
Bila tak ada hidayah, kita rela beli tadilah biskut cahayaan alip tadi. Ya, yang ustaz tu kata Tai Idong Cina tu, itu memang bahasa mak ayah ustazah tu ustaz. Kan ada yang kecil-kecil tu kan, dalam botol kecil tu kan. Itu pantang ayah ustazah kalau ustaz beli tu. Tapi tu yang sedap dulu kan, masing-masing kan. Ya, yang tu masing-masing manis. Dia ambil tu, dia balik tu tuan-tuan. Tai Idong Cina dia makan tak budak ni. Ingat, berapa keringat dia tu kecil-kecil dulu. Betul tuan-tuan, tak ada hidayah, semua tak terpandu. Jadi biar kita boleh doa, Allahumma hadini, ya Allah bagi hidayah lah ya Allah. Dengan ceramah, dengan adab, kan? Ya, tapi kami pun tak nak hidayah ke? Ya? Ha, jadi nak minta hidayahnya pada siapa? Pada Allah. Ya Allah bagi kami hidayah, wasaddidni, luruskan kami, lurus. Ha, jangan bengkok-bengkok, tahun ni terlibat rasuah, tahun depan taubat. Tahun ni bengkok-bengkok, cakap pun menipu. Kepala otak, pemikiran pun semua jenis penipu belaka. Tipu orang nak pergi umrah lah, kan, ya? Kadang-kadang benda ni orang-orang agama pun terlibat tu, tuan-tuan. Sebab benda ni nak lurus ni. Allahumma hdini wasaddidni. Lidah aku lurus, niat aku lurus, perbuatan aku lurus. Minta lurus dengan Allah Azza wa Jalla. Ustazah yakin dan percaya, tuan-tuan, kalaulah kita merayu dengan Allah tiap-tiap hari, ya Allah bagi hidayah, bagi petunjuk, bagi lurus. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pasti akan ya mengkabulkan doa-doa tersebut. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ya atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini, daripada surau ini dalam keadaan suci bersih, zahir dan batin. Ya, buat ada yang benda tak kena selama ini, ya Allah, Allah tu Maha Penyayang, tuan-tuan, Allah tu Maha Pengampun. Ada kesedaran, mohon ampun, insya-Allah Allah ampunkan dan kita perbaikilah ya masa-masa kehidupan kita yang berbaki ini dengan lebih baik, ikut pada apa yang hari ini kita belajar serba sedikit tentangnya. Sekian daripada ustazah, mohon doa tuan-tuan pada kami semua dapat keberkatan, ketenangan hidup, kasih sayang Allah dan sebagainya. Sekian daripada ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.